butang like dan subscribe akan dianimasi. Jangan lupa like dan subscribe. Mesti anda biasa dengar tu kan, dalam mana-mana channel atau video. Masuklah video dalam channel ni kan, kita je kan. Tapi itulah salah satu caranya untuk kita mendapat subscriber dan juga like. Dan yang paling penting nak dapat engagement. Barulah YouTube bagi rekomendasi video kita. Akan datang bila kita sebut like dan subscribe. Butang tersebut akan berbentuk animasi. Adalah gerak-gerak dan sebagainya. Tak tahu lagi lah. Bila kita tekan butang subscribe atau like, akan muncullah bentuk berkilat-kilat dekat butang tersebut. Nah, mesti ramai yang teruja kan. Tapi jangan terlalu menggunakan. Kecil pun pandai juga. Dia akan memberikan bentuk tersebut dalam masa 3 minit selepas tekan yang pertama tu. Dan juga 3 kali ya dia bagi butang tu beranimasi. Sebab apa? Dia takut nanti orang main pula butang tu. Haru kan? Buat masa ni kita pun belum dapat lagi. Okay? Cukuplah serba sedikit yang biasa. Yang belum subscribe, boleh subscribe, boleh like, share, komen video ini. Harap-harap bermanfaat. Bye.